Halo brosis, halo 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 halo, ketemu lagi Yonin Ausi. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe dong. Oh iya, malam ini kita mau makan yang agak-agak seger-seger, asem-asem. Apa ya, kita mau makan empek-empek di daerah dekat-dekat rumah aja, Pondok Bambu sekitaran situ. Pepe apa namanya? Nanti ya, bareng-bareng, yuk icip yuk. Halo, halo Brensis, ketemu lagi nih dengan Yoni and Ausi. Kali ini kita berada di Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Brensis. Ke arah sana itu, ke arah Kalimalang. Ya, kita mau makan itu, empek-empek, jadi kita mendekat kali ya, yuk mendekat yuk. Parkirannya di sini cukup luas, Brensis. Saatnya kita masuk, yuk masuk yuk. Kita lihat di dalam ya, di dalam ada apa aja. Harga pempeknya cukup terjangkau loh Brensis. Ditonton sampai selesai aja. Di akhir video ada daftar menunya. Untuk rasanya, apakah rasanya yummy nggak ya? Ditonton sampai selesai Brensis. Nanti Ausi akan review. Kali ini kita take away aja ya Brensis. Sekarang saatnya Ausi untuk review makanannya. You icip you. Halo 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 Brensis. Lihat apa yang aku beli. Ini dia empek-empeknya. Namanya empek-empek JB. Kayak nama ponakanku nih. Di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nih, tadi aku belinya cuma 3 macam, 3 jenis. Harga totalnya sekian nih. 63 sekian. Harganya macam-macam, Bro Sis. Dia ada yang 15.000, 17.000, 7.000, 8.000, 6.000. Nanti ada list harganya ya. Nah, ini dia penampakan empek-empeknya. Bentar. Siap. Tararararang. Tuh. Dia ada ini cukoknya. Oke. Terus timun-timunnya. Terus ini rebon ebinya, bubuknya, dan ada sambalnya. Oke. Ini empek-empeknya aku beli tiga macam ya. Ada yang aku udah cuci tangan ya. Ada yang empek-empek kulit. Terus ini kapal selam ya, dan empek-empek lenjer. Oke, dia ukurannya nggak terlalu besar sih ya, jadi pas lah seorang bisa makan 2 macam atau 3 macam. Oke, ini dia penampakannya. Ditunggu ya, nanti makan bareng aku. Yuk icip yuk. Hai brosis, ini dia isiannya, ada kapal selam, ada kulit, dan ada lenjer yang panjang-panjang. Nah, sebelumnya kita siram dulu dengan cukoknya ya. Oke. Ini kuncinya tuh ada di cukok ini. Bentar ya brosis, agak susah ini. Ini adet nih. Oke. Enak kan rasanya kayaknya. Ini baru perdana nih, kita coba gimana rasanya. Tapi selera kembali ke masing-masing ya brosis ya. Oke. Kita coba dulu siram cukoknya. Di sini. Oke. Nggak, jangan penuh-penuh, nanti dia tenggelam. Bentar ya. Terus kita kasih timun. Oke, setelah timun, rebonnya, udang rebonnya ini, bubuknya ini nih, aku suka nih bubuk gini. Nih, oke, kita coba satu dulu deh ya. Oke, sambal, nggak usah, biar nggak merusak rasa. Oke, ini yang kering dan ini yang berkuah. Oke, yuk icip yuk. Oke, kita coba dari kuahnya dulu ya. Kok cukoknya ini dia menentukan enak tidaknya. Oke, yuk icip yuk. Kuahnya asam, tapi ini
Sorry bro, sis. Agak terlalu manis buat aku. Coba ya. Ada asam, cuma kurang asam dikit gitu. Cuma terlalu agak manis kalau buat aku ini. Jadinya jatuhnya kayak gula merah. Ya, di test endingnya tuh kayak ada gula merahnya gitu. Nggak tahu sih aku ini bikinnya dari apa ya, cuma itu yang kurasakan. Oke, sekarang kita coba pakai pempeknya ya. Pempek ini, pempek lenjer yang panjang. Kita pakaiin ini, oke. Oops, sorry. Ini aja dulu ya, bro sis ya, nih pempek lenjer ya. Oke, yuk icip yuk. Kalau buat aku kurang berasa ikannya sih bro sis ya. Oke. Oke, kita coba lagi. Kita coba yang pempek keriting ya. Pempek keritingnya ini agak susah ini, agak alat. Karena dia kering. Oke, sebentar ya bro sis, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Oke. Kita coba nih. Aduh. Belum berhasil kepotong. Oke, ini yang pempek keritingan kita coba pakai cukonya. Yuk, icip yuk. Masih tetap sama buat aku. Ini ringan sih maksudnya. Tapi kurang berasa ikannya aja. Kalau buat aku ya, kembali lagi ke selera brosis. Nah, sekarang kita coba yang kapal selamnya. Tuh. Ini isiannya padat ya, telurnya juga ya. Penampilannya juga cantik kok, bro sis. Nah, tinggal rasanya aja. Kita coba potong dulu. Oke. Ini yang kapal selamnya ya, telurnya ketinggalan. Kapal selamnya lagi. Bro sis. Oke, lihat. Oke, yuk icip yuk. Kapal selam pempek Gaby. Tadi udah proses minum dulu. Cuma nggak pedes, cuma agak kesel ke aku. Karena bumbunya ini terlalu manis buat aku. Coba ya. Tapi oke lah ya, lumayan lah ya. Buat suka mencoba-coba, baik lagi ke selera. Ini kurang berasa ikannya aja. Ya, ini harganya dia terjangkau sih bro sih. Tadi aku beli tuh kapal selam 15.000. Terus yang lenjer itu sekitar berapa ya? Ini dia ada harganya di sini. 14.000. Yang kulit 6.000. Tadi juga ada yang adaan yang bulat. Terus ada apa? Yang kayak otak-otak pempeknya gitu, aku nggak tahu namanya. Oh, tapi mungkin lengkap sih di situ. Ada ini juga sup pindang patin, jadi bisa makan di tempat. Dia cabangnya udah banyak nih bro sis, pempek Gaby. Spanduknya warnanya ungu. Oke, jadi gampang kok nyarinya. Lumayan lah ya buat kumpul-kumpul sama teman, sama saudara. Harganya terjangkau kok. Cuma satu itu, kurang berasa ikannya kalau buat aku. Tapi dicoba aja, yuk icip yuk. Oke, sekian dulu review makanannya. Kembali ke selera masing-masing. Oke, jangan lupa tonton terus Union Aussie. Jangan lupa di subscribe ya, bro and sis. Dah, yuk icip yuk. 2000 years later.
Halo, halo, halo bro sis. Lihat ini, udah habis. Oke. Pempek Gebi ada di Pondok Bambu. Yang mau icip, silakan ke sana. Oke, diicip bareng-bareng ya bro sis. Yuk, icip yuk. Sampai ketemu di vlog berikutnya ya bro sis. See you. Bye.